Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk para pengguna Zoom dimanapun Anda berada. Tidak bisa dipungkiri saat ini kita sangat tergantung pada media yang berbasis teknologi untuk menghantarkan perkuliahan atau pembelajaran online. Di antaranya adalah fasilitas video conference seperti Zoom, Lars, Google Hangout, Skype, dan lain sebagainya. Untuk aplikasi versi gratis, berikut ini saya akan bahas 5 kelebihan utama Zoom yang membedakannya dengan aplikasi video conference yang lainnya. Semuanya dalam versi gratis. Yang pertama, video yang lebih halus. Berikut ini ada perbandingan 3 aplikasi, ini Zoom, lancar tapi agak kurang jelas gerakan tangannya, tangan yang lewat ini seperti debu ya. Nah, di Lars agak ada latensinya. Fokus ke Zoom. Hal ini terjadi karena adanya fitur video setting, yaitu touch up my appearance ya. Hanya wajah tapi juga keseluruhan video ini akan tampak menjadi lebih halus. Ini kelebihan yang pertama. Yang kedua, video tampak lebih lancar. Berikut ini saya mempunyai perbandingan penggunaan 20 menit pertama 3 aplikasi. Yang pertama adalah Zoom, yang kedua dan yang ketiga Anda tentu bisa mengetahui di antaranya aplikasi apa yang saya bandingkan. Di sini bisa Anda lihat, di antara 3 fasilitas video conference yang saya bandingkan ini, Zoom tampak lebih lancar videonya. Berarti Zoom mempunyai ultra low latency atau delay yang sangat kecil. Yang ketiga adalah fitur virtual background. Fitur virtual background membantu kita menyembunyikan keadaan yang ada di belakang layar ini, seperti jika diatur, nah ini dengan sangat baik Zoom bisa membersihkan latar belakang dan mengganti dengan latar belakang virtual baru. Nah, seperti ini cukup menarik dan menjadi daya tarik tersendiri dari Zoom. Ya, saya sedang di pantai dengan angin yang sepoi-sepoi. Berikutnya, meeting recording. Untuk versi gratis dari Zoom, di sini versi 40 menit free meeting group, di sana juga sudah terdapat fitur rekam meetingnya. Ya, fitur rekam meeting itu terdapat di bagian ini, ada record ya, maka di bagian atas ini akan terrecord selama 40 menit. Untuk versi gratis awalnya ini masih 40 menit. Kabarnya saat ini Zoom sudah memberikan fitur gratis ini unlimited. Mungkin Anda bisa berbagi dengan saya di kolom komentar, berikan komentar Anda apakah Anda sudah menggunakan Zoom dengan versi yang unlimited tersebut. Berikutnya, aplikasi ini berbasis desktop, bukan berbasis web. Aplikasi Zoom yang digunakan pada komputer atau laptop adalah aplikasi yang diinstalkan, bukan aplikasi yang diakses melalui web browser. Sehingga aplikasi ini fokus untuk mengerjakan satu tugas yang spesifik, yaitu menangani video conference. Beda dengan yang berbasis web seperti Google Hangout, di sana yang berbasis web tentu web itu fungsinya banyak ya, banyak campurannya dan juga tentu saja tidak fokus untuk satu hal yang spesifik. Yang membuat video pada Google Hangout atau yang aplikasi berbasis web lainnya masih kurang fiturnya ya, dibandingkan dengan aplikasi yang fokus untuk menangani video conference saja. Hal ini membuat Zoom menjadi lebih unggul dibandingkan aplikasi berbasis web. Baik, sekian video 5 kelebihan utama Zoom ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.